Unjuk rasa mahasiswa di Makassar berlangsung ricuh Selasa siang 24 September 2019. Massa menjebol pagar besi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo. Ratusan aparat kepolisian berusaha mencegah aksi anarki tersebut, namun sejumlah mahasiswa justru melempari polisi. Suasana menjadi tidak terkendali, polisi akhirnya melepaskan tembakan gas air mata ke arah kerumunan mahasiswa. Tembakan gas air mata itu berhasil memukul mundur mahasiswa, namun beberapa di antaranya tetap melakukan perlawanan dengan melempari polisi dengan batu. Dalam peristiwa ini, dua unit mobil dinas polisi milik Propam dirusak massa. Mobil itu dilempari batu dari atas jembatan layang, akibatnya kaca depan mobil tersebut pecah. Unjuk rasa di Makassar berlangsung masif. Massa datang dari berbagai perguruan tinggi seperti UNHAS, UMI, UNM, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya. Mahasiswa memusatkan aksi di sekitar flyover Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Sudah, Pak. Amankan, Pak. Amankan. Bahaya.